Masuk row yang ke-9. Ini kita slip stitch rantai 2. Kemudian di sini kita buat BPDC increase. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Buat BPDC lagi sebanyak 6. Masing-masing satu BPDC. BPDC BPDC sebanyak 6 kali. Kemudian BPDC increase. BPDC sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. BPDC 7 kali. 1, dalam chain ini kita buat DC, chain 1, DC lagi, kemudian FBDC sebanyak 7 kali. Kita ulangi lagi ini sampai satu putaran ketemu lagi di sini rantai 2 ini. Masuk row yang ke-10 rantai 2 back post. Ini sebanyak 8 kali. Jadi tidak ada lagi penambahan. Sudah sebanyak 8 kali. Kemudian pada bagian front post DC ini kita isi dengan FBDC, chain 1, FBDC lagi, masih pada FBDC yang sama ya.
kemudian chain 1, FPDC lagi, chain 1, FPDC, chain 1, dan FPDC lagi pada satu FPDC yang sama. Di sini nanti akan kita buat motif daun lagi sebelah sini, motif daun ini untuk tengahnya, nanti batangnya ini yang ini, kemudian yang sebelah sini motif daunnya lagi. Jadi ada dua motif daun pada bagian ini nantinya. Kemudian BPDC sebanyak 8 kali ini tetap. Kemudian pada bagian daun yang ini kita akan mulai mengurangi, atau kita buat decrease, atau bisa juga dibilang FPDC, two FPDC together, atau two FPDC top. Di sini dua FPDC kita jadikan satu. Kemudian FPDC lagi ini sebelah sini sebanyak 6 kali. Ini ada rantai satu ini kita lewatkan saja, langsung berpindah ke sebelahnya. FPDC juga sebanyak 6 kali. Then two FPDC together. Kait satu seperti ini, ambil lagi sebelahnya. Kait, kemudian ada 3 loop, keluarkan semuanya. Ulangi pola ini sampai dengan satu putaran, kembali lagi ke chain 2 di sini nih. Masuk row yang ke sebelah, sudah kita slip stitch, kemudian rantai 2. Kita buat BPDC di sini 8 kali. Kemudian di sini, ini pada bagian ini kita buat dulu front post double crochet. Pada chain 1 ini kita buat DC, chain 1, DC lagi, sebelahnya front post double crochet atau FPDC.
pada rantai ini DC, chain, DC, front post, kemudian DC, chain 1, DC, front post, DC, chain 1, DC, dan front post lagi. Sudah. Ini BBDC-nya sebanyak 8 kali juga. Di sini FPDC decrease atau FPDC top. Itu FPDC top. Seperti ini. Kemudian di sini untuk selanjutnya front post double crochet satu sisi 5, satu sisi lagi 5. Jadi totalnya ada 10 FPDC. Di sini bagian tengah ini sudah tidak perlu ditambahkan rantai lagi ya, karena sudah pengurangan. Sampai ujung sini ini itu FPDC top atau FPDC decrease seperti ini jadinya. Dari sini sampai ke sini ini ya, ini kita lanjutkan sampai dengan satu putaran, polanya sama. Masuk row yang ke-12, sudah saya slip stitch rantai 2. Di sini tetap BBDC 8 kali ini tetap kita buat. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, untuk yang ini tetap 8 kali. Ini selanjutnya untuk ini ya, ini bagian yang pertama ini dari sini ke sini ini akan mengikuti pola motif daun ini. Sebelah sini juga sama polanya seperti pola motif daun ini, sedangkan untuk bagian tengah ini mengikuti pola ini ke atas ya. Langsung kita lanjutkan aja. Ini. Di sini kita buat front post ini, dua ini ya, 1 2 front post. 1 2. Di dalam rantai ini sama DC, chain 1, DC,
front post 2 kali. 1. Satu lagi. Ini. Kemudian yang untuk ini mengikuti pola ini. Jadi di sini ini BPDC-nya kita increase. BPDC 2 kali atau BPDC increase. Sebelahnya 1 BPDC saja. Ini tetap front post double crochet. Yang ini back post 1, pinggirnya back post increase. Kemudian untuk yang ini mengikuti pola motif daun, 2 front post double crochet dalam chain DC, chain 1 DC, kemudian front post DC sebanyak 2 kali. Ini tetap back post double crochet sebanyak 8 kali. Sini two FVDC together atau front post decrease, 2 front post dijadikan 1, kemudian front post lagi sebanyak 8, kanan 4 kiri 4. Terakhir, 2 FVDC together. Atau 2 FVDC top. Ini untuk bagian yang pertama sampai di sini. Ini selanjutnya sama polanya, kita ulangi sampai dengan 1 putaran penuh. Nanti kembali ke sini, chain 2 yang di sini nih. Ini kita ulangi dulu. Selanjutnya row 13, ini sudah saya slip stitch rantai 2. Kemudian BPDC ini tetap 8 kali. Di sini selanjutnya ini 1 2 3 front post double crochet sebanyak 3 kali. Lubang chain 1 ini isi DC, chain 1 DC. Front post lagi 3 kali. 1 2 3. Di sini BPDC pertama kita increase
jadi 2 BPDC pada 1 BPDC yang sama. Kemudian sebelahnya kita buat 1 BPDC, sebelahnya lagi juga 1 BPDC. Selanjutnya front post, kemudian BPDC sebanyak 2 kali. Ini selanjutnya BPDC increase. Ini lagi front post sebanyak 3 kali. 1 2 3. Lubang chain ini DC, chain 1 DC. Front post 3 kali. Back post tetap 8 kali. To FPDC together atau FPDC decrease, FPDC sebanyak 6 kali. Kemudian to FPDC together. Ini ulangi pola ini sampai dengan 1 putaran.